Om Swastiastu. Semoga semua dalam keadaan sehat, Bapak, Ibu, pendidik maupun tenaga kependidikan, serta para siswa-siswi yang kami banggakan. Pada video berikut, kami akan menayangkan sebuah tampilan atau simulasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Rendang pada saat pandemi virus corona. Dimulai dengan penyemprotan disinfektan ke seluruh area sekolah sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan. Di saat siswa mulai datang ke sekolah, persiapan pengecekan protokol kesehatan akan dilakukan, baik mengecek suhu tubuh, pemberian hand sanitizer, maupun mencuci tangan. Begitu pula saat hendak masuk ke kelas, siswa diwajibkan menjaga jarak dan mengatur tempat duduk. Di dalam kelas pun jumlah siswa dibatasi menjadi setengah dari jumlah kelas seharusnya di tiap pertemuan. Tidak ada istirahat dan siswa disarankan membawa bekal dari rumah. Simulasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Rendang ini juga dipantau langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas Sekolah, serta Bapak Ketua Komite Sekolah selaku wakil dari orang tua siswa. Demikian video simulasi persiapan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Rendang. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan anjuran pemerintah. Akhir kata, kami haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.